约伯记十九章二十五到二十六节，我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。面对有人十次的指责。 虽然约伯内心极度难受，但是他依然注目仰望神，因为神是活的救赎主。约伯相信，即便他死去，依然能够在肉体之外见到神。 Ayub pasal 19 ayat 25 hingga 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Menghadapi sepuluh kali Tuhan dari teman-temannya, meskipun Ayub merasa sangat tidak nyaman di hatinya, tetapi dia tetap memandang Tuhan, karena Tuhan adalah penebus yang hidup. Ayub percaya bahwa bahkan sesudah dia mati masih bisa bertemu dengan Tuhan tanpa tubuh fisiknya.